Halo Nexter, hari ini Sabtu 18 Juli 2020 menjadi hari yang paling berbahagia bagi istri mantan Bupati Karawang, Nur Latifah. Pasalnya, wanita yang berprofesi sebagai pengusaha burung walet ini dinyatakan bebas dari tahanan LP Sukamiskin Bandung. Sejumlah kerabat dan family menyambut kebebasan ini sejak pagi hari. Adapun sejumlah persiapan telah dilakukan baik di LP Sukamiskin maupun di Karawang, di mana ratusan mobil sudah siap menyambut kebebasan Bunda Karawang ini. Penyambutan dilakukan dengan membentangkan spanduk dari mulai pintu tol Karawang Barat hingga kediaman Nur Latifah, yakni di Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Untuk diketahui, Nur Latifah baru saja menjalani hukuman atas perbuatannya, yakni melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan telah menjalani masa tahanan selama 5 tahun serta membayar denda sebesar 300 juta rupiah. Demikian Suryadi, reporter jabarpublisher.com dan JPNX TV wilayah Bandung Raya melaporkan.